Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang countable noun and uncountable noun, serta menentukan countable noun and uncountable noun dalam teks yang bertemakan education. Disusun oleh Dio Ramadhani, Ricky Febriawan, Raihan Pratama, Dian Ramadhani. Kami dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Semester 1C, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Pratama tentang definition of countable noun and uncountable noun. 1. Countable noun. Countable noun adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka. Biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable noun terbentuk padat atau terwujud nyata. Countable noun punya bentuk tunggal atau singular dan jamak plural. Dalam bentuk tunggal, countable noun biasanya didahului dengan a atau an. Ketika ingin mengatakannya, jumlahnya dengan kalimat tanya, gunakan how many diikuti dengan bentuk jamak dari noun. 2. Uncountable noun. Uncountable noun digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa kita hitung menggunakan angka. Kata-kata ini meliputi nama-nama, ide, dan sifat yang abstrak atau benda fisik yang terlalu kecil untuk dihitung atau tidak terbentuk, atau cairan, bubuk, gas, dan sebagainya. Uncountable noun digunakan dengan kata kerja tunggal. Kata benda ini biasanya tidak memiliki bentuk jamak. Contoh countable noun and uncountable noun. Countable noun, boat sama dengan perahu. Book, buku. Bottle, bottle, botol. Box, kotak. Uncountable noun, blood, darah. Butter, mentega. Butter, mentega. Beer, beer. Beer, roti. Selanjutnya, mencari countable noun dan uncountable noun dari text education. Dalam teks yang kami temukan ini hanya ada beberapa yang termasuk countable noun dan uncountable noun. Yaitu yang termasuk countable noun adalah principal, yang artinya kepala sekolah, teacher, guru, parents, orang tua, message, pesan, children, anak-anak, education, edukasi, student, siswa, karakter, sifat, study, belajar, dan question, pertanyaan. Dan adapun yang termasuk uncountable noun ialah drugs, narkoba, smoking, rokok, bad, buruk, happy, senang, talk, bicara, unexpected, tidak terduga. Sekian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.